isi mukanya, nyata satu untuk membentuk ketenangan. Kepada Bapak KUA, karena masih ada 4 pasang, dimohon untuk ke tempat pengantin langsung yang sudah disediakan di sana. Jadi para pengantin nanti akan langsung dinikahkan atau dirapalan di tempat yang telah disediakan. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini kita lagi ada di Dagoti House atau Taman Budaya Jawa Barat. Nah, kali ini tuh sedang ada penyelenggaraan acara pernikahan massal, kitanan massal, dan juga munggahan bersama 1000 duafa. Nah, kita bisa lihat sendiri ya suasananya. Pagi ini tuh memang sudah cukup ramai. Dan juga ada sekitar 7 pasang pengantin yang siap nikah. Dan pengantin ini adalah pengantin calon pengantin disabilitas yang akan menikah di Taman Budaya Jawa Barat. Kepada saksi Pak Joni dan Pak Ahmad, dipersilakan untuk terus menjadi saksi sampai acara akad nikah ini selesai ya. Untuk selanjutnya, Ibu Julaiha dan Bapak Kudrat dipersilahkan untuk menempati tempat prosesi ijab kabul. Thank you.
Para hadirin dan undangan yang berbahagia, mohon diharapkan tenang karena acara kedua prosesi ijab kabul akan segera dimulai. Bapak Ibu Sedayana, sabar sekedapnya badai ayah nu dirapalan heula tos dirapalan orang hiburan ayah tos sumping nenden ke bakal nyanyi deui ayah teh linahara ayah bimbo oke ayah bimbo ya ayah teh Rika Rafika mana si gelis teh nah tos ayah Rika Rafika nya anu karedo klinsa teh nya oke ayah ceramah tentang keajaiban doa, wah bakal rame pisan kayaknya, bakal seru. Pak Dadang Rukanta dokter atau sumbing ya. Enak orang ngatosan hela proses dirapalan. Mangga Bapak Ibu, kita saksikan dan kita doakan pasangan yang kedua, yaitu Bapak Kunrat akan melangsungkan pernikahan dengan Teh Siti Zulaiha. Mangga Bapak dan Ibu, terutama kedua mempelai sebelum ijab dan kabul, kita ucapkan dulu istighfar. Mudah-mudahan keapaan kita, kehidupan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke Ibu, yang untuk tahun ini kan udah bertahun-tahun kan. Ya, tahun ini bedanya dengan bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa sih? Pas yang COVID itu ya bedanya kita tidak ada acara pameran ini, langsung manggil yayasan, kita bagikan di Hotel Summit tahun kemarin. Nah untuk tahun-tahun sebelumnya memang kita mengadakan sini, tapi biasanya pas yang COVID ini baru pertama lagi ya? Iya, di pendopo biasanya, tapi kemarin kita jadi pendopo di renovasi, jadi kita sudah ada berapa yang terlibat, ada berapa banyak juga? Yang terlibat tuh banyak sekali ya. Maksudnya pengantin yang apa yang jumlah pengantin yang nikah yang sama ini. Kalau pengantin 5 pasang, kalau yang sunatan nikah 10 orang. Kita bikin goodie bag 1.200. Untuk yayasan dan komunitas 550. Untuk yang hadir dapat yang kupon itu yang para dua apa itu 650. Itu pengantin itu dapat apa aja? Katanya yang dapat fasilitas hotel. Banyak banget itu malah. Mahar segala macam apa sih? Iya, udah itu semua bunga, kue, apa segala macam aja. Kayak aja sampai bingung itu banyak banget. Anak yang sunatan juga dapat bolu, dapat nasi kuning, nasi tumpeng, baju, mukena itu untuk yang nikahan. Jadi dapat ini mahar sejuta sama sekolah, kue dari JNC, kue bolu dari Cina Cookies. Sebutin, Bu. Jangan disebutin. Dari donatur-donatur. Ini aja misalnya pengantin itu dapat pakaian mah pasti dirias, dikasih kamar, kasih mahar itu. Enggak usah disebutin. Dari para donatur dapat kue, dapat mahar, dapat bunga, dirias, dapat penginapan, nanti juga dapat bingkisan. Uang dan segalanya. Bu, ini sebenarnya targetnya yang diambil yang pengantin ini dari mana sih, Bu? Dari sekitar Bekasi kota, tapi kalau nggak ada juga yang dekat-dekat dari kita, itu pokoknya di fabel. Jadi mereka daftar apa panitia yang mencari? Panitia yang mencari.
bisa kalau daftar mah ya, nggak ada yang datang. Termasuk sama yang hitanan, Bu? Yang hitanan itu, tadinya kita mau ngambil yang difabel, ternyata ada kesulitan. Nggak bisa pasok dokter, sama dokter, bisa. Jadi kita cari dari keluarganya. Oh, hitanannya udah ya, Bu? Udah. Hitanannya ada yang korban gempa, tanggal 1. Tanggal 1, nah, yang di Bandung, tanggal 8. Kalau yang di Cianjur ada berapa tuh? 4. Tapi 3 orang nggak datang karena sakit. Sudah di Cianjur. Jadi 4 dari Cianjur, sisanya dari Bandung ya, Bu? Yang iya. Kenapa aja, Bu, untuk kegiatan ke depan? Ini kan sudah berlangsung. Ya, semoga tetap istiqomah. Yang para donatur tetap istiqomah. Ya gitu, teman-teman panitia tetap ini bekerja sama. Solid. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!